Satu lawan tiga. Wih, ini dia. Dodge. Nice. Yo people in the world, welcome back with me 20 Bar Shot. Di video kali ini saya mau melanjutkan game Naruto Ultimate Ninja Storm 2 lagi ya. Oh, ini ke Kakashi Kakuzu kayaknya ini. Oh, rencananya gitu ya. Alright. Nah, kan Kakuzu langsung berhadapan dengan Naruto. Jadi begitu. Mereka telah memisahkan Hidan dan aku. Anak itu cukup baik. Dan saya bersungguh-sungguh Anda adalah lawan saya, tahu dia. Cet. Jangan remehkan ninja Konoha ya, Akatsuki. Itu benar. Satu lawan tiga. Itu adalah pilihan yang bijak. Saya kuat. Lagi pula Konohaka. Ikat kepalamu itu mengingatkanku pada. Oh, ini cerita tentang misi konyol itu ya, yang lawan Dewa Shinobi. Misi Kakuzu yang sangat konyol. Nah kan, the first Hokage. Emang konyol desa downloadnya. Itu kan desa download ya itu. Ada gambar kayak download ke bawah itu. Milik Kakuzu. Jadi Kakuzu sebelum berkhianat ke desa, dia disuruh untuk membunuh Hokage pertama ya. Lucu banget pak, langsung lawan Dewa Shinobi loh. Langsung kaget kan si Kakashi. Berapa umur orang ini? Iya ya, tua juga sih. Ratusan tahun lah pokoknya. Aku ingin sekali mengenang masa lalu, tapi aku khawatirnya waktu. Aku akan menghabisimu dengan cepat. Oh, ini dia. Badannya itu kayak jahitan semua ya, milik Kakuzu. Jangan lengah kalian berdua, oke? Harus fokus ya. Tetap waspada dan hasil akan sama. Kalian bertiga akan mati di sini hari ini. Wah, pede banget lo Kakuzu. Bertarung ya, 3 lawan 1. Yoi, pakai Kakashi mah. Iya sih pak, langsung kita dua. Selesai. Lo pakai Kakashi ya. Nice. Nah, enak pak daripada Shikamaru Greg. Nice. Wah, hilangin loh pakai Mangiku Sharingan. Ino gak kena. Koci. Nice. Walaupun dia berlindung ya, tapi tetap aja kena. Awas. Nice. Nice. Jangan awak ini, enak aja lu Kakuzu. Tuh, Kakuzu KO. Great, just one left now. Nah kan. Tidak semudah itu dong, gak mungkin dong. It's over. Yoshi. Pede anjir Kakashi ya, tim 10 ini ya. Baiklah sekarang kita dukung Shikamaru. Pergi ke Shikamaru maksudnya. Tidak semudah itu pak. Lain Kakuzu. Bangkit lagi dia. Tetap saja menurutku kamu tidak akan melakukannya dengan baik. Itu adalah Konoha untuk kamu. Tidak, aku merasakan itu sangat menyentuh hati. Bagaimana dia bisa masih bisa bergerak? Ya kan banyak. Jadi kamu benar-benar abadi, immortal ya? Tidak, hampir, tapi belum sepenuhnya. Tuh, aku punya 5 hati. Kamu tahu, kecuali kamu mendapatkan semuanya, kamu tidak akan mengalahkanku. 5 hati ya? Kalau gak hati jantung gitu loh, pokoknya ada 5 ya. Kuat banget itu yang ada di punggungnya itu, kalau gak salah itu sih, termasuk itu juga. Nah itu.
ngeri-ngeri langsung kena mental itu ya, tiga orang ya. Bingung kenapa aku memberitahumu semua ini. Karena meskipun saya melakukannya, itu tetap tidak akan menyamakan kedudukan. Itu tidak akan menutup jurang yang luas di antaranya kekuatanmu dan kekuatan tuo beda kelas. Katanya. Ya, bisa dibilang gitulah ya. Apa yang kita lakukan? Itu tidak bagus ya. Baiklah, saya pikir ini waktunya untuk memanen hidup kalian. Bertarung lagi kah? Wah, bertarung. Oh, enggak, langsung ke lompat ke Naruto ya. Gua kira bercarung gitu loh. Daibu shugyou mo owari ni chikazuite. Mou itsu. Try it again. Coba lagi satu kali lagi ya. Iya, soko made ni shite oke. Udah. Cukup, kata Tsunade. Nah, kan. Nenek Tsunade? Apa yang terjadi? Apa yang membawamu jauh-jauh ke sini? Aku mempunyai misi untuk kamu berdua. Oke. Misi? Tapi Sakura dan Sai menangani misi untuk kami. Oke. Kalian berdua dan terutama kalian Naruto memiliki peluang terbesar untuk menyelesaikan tugas ini. Pasti tugas dari Tsunade. Ya, dia kan Hokage kelima ya. Jadi dia yang berhak ngasih misi dan berhak menolak misi. Saya bersedia. Apa maksudmu? Mari kita beri dia kesempatan untuk menjelaskannya. Ya Naruto, biarkanlah. Apa si Kamaru dan semuanya untuk menemukan Akatsuki? Benar itu. Nah kan, aku ingin kalian berdua menyediakan kebutuhan cadangan atau di backup ya, nge-backup kalian. Kamu bisa melakukannya? Oh, jurus Naruto, let's go. Ya, serahkan saja pada kami. Aku akan mengirim Akatsuki terbang dengan jurus baruku, let's go. Kita buat Akatsuki terbang ya, kita kasih paham. Guys. Baiklah, kalau begitu kamu harus segera pergi dalam situasi ini setiap orang. Got it. Jadi Tsunade ini tidak mau mengulangi kesalahan yang sama ya, seperti kejadian Asuma. Jadi dia berpikir takut salah satu ninjanya akan meninggal lagi. Jadi mereka langsung kerahin ninja yang kuat aja lah ya. Oke, ada di Forest of the Dead Trees, hutan pohon mati. Are you ready Naruto? Let's go. Naruto kan kuat ya, langsung ekor 9. Tambah Yamato pengguna Mokuton. Jadi Tsunade tidak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti Asuma. Kalau Asuma kan dikit pak, 4 orang loh. Yang 2 ini ninja biasa, si Kamaru cuma strategi dan Asuma biasa ya. Makanya daripada kesalahan lagi ya, langsung aja kita langsung cover si Kamaru dan yang lain-lain. Let's go lah ya. Sebelum itu kita kesini dulu, kita cek darahnya. Aman, sehat, sentosa ya Naruto ini. Kita save dulu gak sih? Saving. Let's go. Kita return dulu. Oke, jadi itu tadi sedikit perjalanan dari tim 10 ya. Dan untuk perjalanan Naruto Yamato kita lanjutkan di video selanjutnya saja. Jadi segitu saja video dari saya. Saya akhiri dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you next time. Bye-bye and peace out.